Anggota Komisi 1 DPR Fraksi Golkar Dev Laksono merespons pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman yang bilang pertanyaan anggota DPR di RDP kadang tidak fokus dan mengada-ngada. Tingkat kepercayaan publik kepada institusi. Dev Laksono bilang pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak tepat karena DPR menjalankan hak konstitusi untuk bertanya pada semua mitra yang diundang di rapat. Dari Komisi 1 ada sejumlah anggota setiap rapat itu semuanya memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda ataupun juga isu di masing-masing dapil yang perlu dibahas dengan mitra. Nah, kebutuhan itu, pertanyaan itu bukan berdasarkan hanya kepentingan pribadi ataupun yang tidak berdasarkan landasan apapun. Itu semua karena memang kita menggunakan hak konstitusi kita untuk menanyakan kepada mitra akan permasalahan atau yang secara nasional ataupun secara regional ataupun juga secara negeri. Jadi saya rasa tidak tepat kalau dikatakan bahwa anggota DPR itu sering mengada-ngada. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman membantah tudingan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Fendi Simbolon yang menyebut dirinya tak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dudung juga bilang pertanyaan anggota DPR di RDP kadang tidak fokus. Makanya saya kadang-kadang ya, kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu loh. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Hari ini Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasa Laksamana Yudo Margono, dan Kasa Marskal Fajar Prasetyo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Wapres Ma'ruf Amin menetapkan anggota komponen cadangan di Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini tidak terlihat kehadiran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.